Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam berita semasa. Perkembangan terkini urusan membawa pulang jenazah misi Malaysia Everest 2023. Jenazah pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Kedah, Allahyarham Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampun Yaakob akan dibawa turun dari Everest Base Camp ke Kathmandu hari ini. Perkara itu disahkan menerusi satu kenyataan dikeluarkan Wisma Putra. Jenazah akan dibawa turun menggunakan helikopter jika operasi dari Kem 4 berjalan seperti dijadualkan. Dalam kenyataan sama, kementerian juga memaklumkan proses mencari dan menyelamat SAR peserta ekspedisi Muhammad Hawari Hashim sedang giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Usaha SAR udara telah dijalankan semenjak 20 Mei bagaimanapun masih tidak berjaya mengesan mangsa. Pencarian kini diteruskan dengan SAR darat di kawasan lurah-lurah ais bermula 21 Mei. Kementerian melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus menghulurkan bantuan konsular sewajarnya bagi memastikan proses membawa pulang jenazah dan pencarian pendaki misi Malaysia Everest 2023 yang masih hilang berjalan lancar. Sebarang perkembangan terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Dua penghuni sebuah rumah di Meru Kelang nyaris terperangkap dalam kebakaran membabitkan kediaman mereka pagi tadi. Mangsa bagaimanapun sempat menyelamatkan diri. Menurut penolong pengarah operasi bomber Selangor, Hafizah Muhammad Noh, kejadian berlaku di Taman Meru Selatan. Panggilan kecemasan diterima pihaknya sekitar pukul 6.45 pagi. Sebaik tiba, mereka mendapati dua penghuni berusia sekitar 40-an berjaya keluar dengan selamat. Kebakaran di rumah teres dua tingkat itu berjaya dikawal sekitar 7 pagi dan padam sepenuhnya 10 minit kemudian. Kejadian mengakibatkan 50% daripada premis berkenaan musnah. Punca sebenar dan jumlah kerugian sedang dikenal pasti. Tiga bot nelayan asing bersama 41 kru kapal dipercayai menangkap ikan dan hasil laut tanpa izin diberkas di perairan Kuala Terengganu. Hasilnya 100 kilogram hasil laut dan bekalan diesel lebih kurang 1,500 liter bersama bot disita. Rampasan dianggar bernilai RM4.5 juta. Tangkapan dibuat agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, Maritim Terengganu pada kedudukan sekitar 123 batu nautika dari Kuala Terengganu. Pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Rashidi Hadi Abdul Rashid berkata, bot terbabit berjaya dipintas aset agensi yang terlibat rondaan bersepadu Op Kuda Laut dan Op Senaga Barat. Semakan awal mengesyaki bot terbabit ditahan ketika dalam perjalanan menuju ke perairan Kepulauan Natuna bagi tujuan transit dan memindahkan hasil laut yang dirompak. Kes dirujuk mengikut Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1963. Ini merupakan rampasan ketujuh dibuat Maritim Terengganu tahun ini. Sebuah rumah di Muar dipercayai dijadikan gudang menyimpan arak dan rokok lari cukai digempur. Seorang lelaki berusia lebih separuh abad dipercayai pemilik barangan berkenaan dicekuk. Serbuan di sebuah rumah di Sri Menanti, Perit Jawa itu dibuat minggu lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Muar, ACP Rais Mukhlis Azman Aziz, 1,631 karton rokok dan 72 botol arak yang disyaki belum mendapat kelulusan kastam dirampas. Ia disyaki bernilai lebih RM100,000. Siasatan awal mendapati suspek menjalankan kegiatan sejak sebulan lalu. Kes disiasat mengikut Akta Kastam 1967. Tiada keperluan untuk meminda Pelan Perak Sejahtera 2030 yang dilancarkan Jun tahun lalu. Pelan yang dirangka itu bertepatan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memacu pembangunan sosioekonomi seimbang, malah selari dengan dasar kerajaan baru Malaysia Madani. Menteri Besar Perak Datuk Seri Syahrani Muhammad berkata 8 keperluan digariskan Malaysia Madani adalah saling melengkapi dengan 5 keperluan di bawah Perak Sejahtera 2030. Antaranya seperti keterjaminan makanan, pemilikan rumah dan peluang pekerjaan yang berkualiti. Beliau berkata demikian dalam sesi pertanyaan lisan pada Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Perak di Ipoh. Dengan itu, sekian berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.